Oke, saya di sini memberikan atau. Oke, jika saya memberikan ini. Oke, saya matikan dan saya clear. Saya memberikan variabel di sini. Var RPM sama dengan transform dot get component, dan saya memberikan wheel collider dan titik RPM. Oke, semacam itu. Dan di sini saya memberikan di sini saya memberikan RPM lebih kecil 200, dan ini maka ada true. Dan jika saya memberikan ini, oke, masih kurang. Dan saya memberikan input dot get axis vertikal lebih besar daripada 0. Di sini saya memberikan dan lagi, dan sekarang jika saya simpan, oke, saya sudah tidak mempunyai asap di sini. Dan tapi jika saya, oke, saya mempunyai asap saat saya memberikan ini, dan saya menambahkan ini di sini. Saya memberikan ini juga di suara. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya mempunyai suara dan asap. Oke, seperti itu. Oke, di asap suara saya masih mempunyai banyak error. Oke, dan saya menuju ke mobil. Jika saya naikkan mobil saya ke sini, oke, saya sudah tidak mempunyai asap. Dan oke, saya kembalikan. Oke, lalu saya menambahkan ini juga di sini karena suaranya menjadi berubah. Dan saya menambahkan ini, saya copy, lalu saya memberikan ini. Dan saya memberikan satu lagi, yaitu dan hit collider. Oke, semacam itu. Dan sekarang saya simpan, lalu saya coba game saya. Oke. Suara mobil, suara rem sudah bagus. Dan saya menambahkan di sini, dan hit dot collider.
Oke, saya coba lagi. Saya simpan. Dan sekarang terakhir saya mau meletakkan saya mungkin membuat beberapa lagi duplikat dan saya memberikan depan dan depan kanan. Lalu saya memilih depan kanan dan saya memberikan partikel di depan kanan. Lalu di depan kiri saya memilih partikel depan kiri. Oke, seperti itu. Dan saya coba. Oke, pastikan semua ada game objek ini terpilih di saya pilih BKN di belakang kanan. Saya memilih asap partikel belakang kanan. Mohon dicek supaya semua collider ini ada partikel. Intinya semacam itu. Dan di sini di partikel ban belakang saya memberikan aktif untuk asap dan saya memberikan di sini saya juga memberikan DKN tapi asapnya tidak saya aktifkan dan di sini DKR saya memberikan di DKR dan asapnya juga saya nonaktifkan dan sekarang jika saya clear dan saya putar, saya tidak mempunyai error sekarang dan saya masih mempunyai posisi yang berada di tengah dan saya memberikan posisi sekarang di sini di start saya memerlukan beberapa identifikasi posisi. Oke, di sini saya memberikan variabel asap par dot transform dot position sama dengan transform dot position. Oke, lalu di sini saya memberikan copy, saya mengcopy dan saya mempaste dan di sini saya menambahkan position dot y. Dan di Y saya memberikan mungkin 0,1, mungkin semacam itu. Dan jika saya simpan, lalu saya menuju ke project dan saya putar. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Tapi saya rasa kita mempunyai di depan. Oke, jika saya lihat di sini, saya mempunyai transform position. Saya sudah mempunyai lumayan. Saya rasa sudah bagus dan Anda tinggal memberikan beberapa posisi yang Anda inginkan. Dan jika saya coba game saya di sini, saya sudah mempunyai asap. Dan dia datang dari depan dan jika saya cek di sini belakang partikel belakang collision
Belakang, oke. Oke, jika saya centang semua, saya coba lagi. Saya sudah mempunyai empat-empatnya. Oke, dan mungkin saya memberikan ini mungkin 02 atau mungkin 03. Saya coba. Oke, saya mempunyai di atas dan saya mungkin mengurangkan, saya memberikan min mungkin. Saya rasa lebih lebih realistis di sini saya menggunakan mungkin min 2. Oke, atau mungkin saya tambahkan lagi 1 4. Oke, min 0 1 4. Saya rasa lebih lebih real dan mungkin satu saja. Oke. Sekian tutorial untuk pembuatan asap di beberapa ban dan mungkin di sini saya tidak menyentang di belakang. Sepertinya ada kesalahan di sini jika kita lihat. Oke, kita mempunyai ban depan dan jika kita tidak mencentang semua, seharusnya kita tidak mempunyai mempunyai ini. Oke. Sepertinya saya harus memberikan oke, sepertinya saya harus mencentang semua ini. Dan akan mempunyai empat asap yang keren. Oke, dan kita mempunyai asap di sini serta suara serta banyak hal yang sudah kita butuhkan dan lampu. Oke, sekian tutorial dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.